Okay, hai semua. Hari ini saya nak promo satu reel. Okay, model dia adalah Daiwa Tatula. Ini adalah casting reel. So, yang sekarang saya tunjuk ini adalah size 200 SL. Mesin ini dia ada SSL dengan SL. Ini adalah left handers punya casting reel. Okay. So, ini adalah bentuk mesin dia. Black color, full black color series. So, dia ada Tatula punya logo lagi. Okay, lepas tu mesin ini dia adalah made in Thailand. Okay, Daiwa yang made in Thailand. Lepas tu dia punya sebenarnya dia ada size 100. Dia ada size 150. Lepas tu ini yang paling besar size 200. Macam mana tahu beza dia? Tengok spool dia. Okay, untuk size 200 dia spool dia adalah talam dia. Ada orang juga pakai mesin ini untuk pancing laut. Sebab spool dia talam, dia boleh masuk tali yang lebih banyak. So mereka akan tukar dia punya handles lah. Okay, first handle original untuk Daiwa ini dia pakai dengan aluminium punya handles. Lepas tu start rack. Okay, start rack. Untuk HL model ini, maksudnya dia punya gear ratio untuk mesin ini adalah 6.3:1. Okay, 6.3:1. Untuk SSL punya series, maksudnya dia adalah nisbah gear ratio dia adalah 7.1:1. Okay, so ini kilo lower speed punya lah. Drag dia lebih tinggi sikit. Okay, lepas tu mesin ini berat dia 230 gram saja. Okay, kira ringan. Okay, tapi material pakai adalah bagus punya materials. Mass rate untuk mesin ini adalah sebanyak 6 kilo. Ball bearing dia adalah 8 biji ball bearing. Okay, so ini adalah left handers punya. So dia mass system dia pakai ini. Dia punya TWS T-wing system. Okay, maksudnya tali dia palingkan dia macam mana pun susah akan jadi mihun sebab dia susun tali ini sistem memang cantik. Okay, T-wing system. So kita tengok ini tempat dia yang adjust dekat sini. Okay, ini yang adjust dia punya keberatan. Dia adjust keberatan dekat sini. Okay, so mesin ini dia ada warranty sebanyak setahun, original warranty daripada Daiwa. Okay, so apa-apa masalah boleh bawa kepada kami juga. So selain itu dia punya sistem ada juga UT Ultimate Tournament Drag System. Lepas tu dia ada pakai juga MacForce Jack System, Air Rotation. Yeah, so dia banyak sistem juga dalam mesin ini. So sesiapa nak cari satu reel casting yang betul-betul tahan, boleh cari lah model ini Daiwa Tatula 200 HL ataupun SSL series. Okay.